temporary stop di Jurong Block. So siapa yang ada rumah kucing boleh ikut cara saya. Dan kalau ada yang kucing yang tak banyak dekat rumah, nanti saya akan bagi satu lagi video untuk cara letakkan kat rumah supaya kucing tak menjilat dan menyahkan bau najis kucing dan bau kencing kucing di dalam rumah. Okay, so sebab shelter saya besar, kita letak kat luar shelter saja. Jom follow saya untuk taburkan di mana, okey? Shelter berdekatan dengan kejiranan rumah, sebab ni rumah orang. So kita tak nak orang komplain dengan bau najis kucing setiap pagi. So apa yang kita buat adalah kita letak di dalam blok ni. Apa kan ni? So kalau kucing tak ramai, kucing tak banyak, tak payahlah isi banyak-banyak macam saya sebab kucing kat sini ada dalam 200 ke 300 ekor. Kadang-kadang paling minima pun ada 100 ekor. So bau badan dia pagi tu agak tidak menyenangkan untuk jiran-jiran yang berdekatan dengan kita. So sebelum apa-apa kita nyahkan bau dulu. Sebab dekat rumah orang kita letak banyak. So sini memang tak ada kucing yang lepas kat luar ni, melainkan kucing saya yang kat rumah kadang-kadang. Kita letak di luar. Okay, untuk arang tu adalah menyerap bau busuk. So untuk deodorant ni untuk mewangikan supaya tidak ada bau busuk. Right? So kita akan letak sekeliling shelter.